Kita ke informasi pertama di berita utama, Saudara. Sebuah minibus terbakar saat diderek menuju ke kantor Samsat Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam video amatir warga, tampak api berkobar dari mobil yang sedang diderek usai menabrak separator busway di Matraman Sabtu pagi. Khawatir api membesar, mobil derek pun menarik mobil tersebut ke lokasi yang lebih aman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga adanya kebocoran dari komponen mesin usai benturan.